Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sobat editing santai semua. Nah, pada video kali ini aku akan membuat video tutorial requestan dari subscriber yang ada di kolom komentar seperti ini ya. Oke, kira-kira saya akan membuat seperti itu ya. Ini teman-teman download aplikasi bernama Pixel Lab di Google Play Store. Kemudian teman-teman di sini untuk projectnya kita pilih tab titik 3 di pojok kiri atas ini. Kemudian untuk image size kita pilih image size. Nah, untuk image size ini kita pilih yang YouTube thumbnail ini ya. Atau bisa di yang beraspek rasio 16:9 karena ini sangat cocok untuk video YouTube. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian di sini kita tambahkan menu tambah ini. Di sini kita pilih from gallery. Oke, kita tambahkan dari gallery ya teman-teman. Seperti ini ya. Kita tambahkan One Piece, yang karakter-karakter One Piece ini ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita pilih yang 2:3 ini. Saya pas. Kemudian kita pilih checklist. Kemudian kita scale down, kita perkecil. Kira-kira seperti ini ya. Dan kita tambahkan lagi from gallery. Dan tambahkan sampai 3 kali ya, 3 foto seperti ini. Kita perkecil lagi, jadi kita sesuaikan ya teman-teman. Kita tambahkan lagi kita tambahkan foto lagi satu seperti ini. Kita pilih 2:3, kemudian kita pilih ini. Langkah selanjutnya kita pilih tab icon persegi ini, 6 ini. Kemudian kita scroll. Nah, kita pilih yang relative size. Untuk relative size nya kita perkecil ya teman-teman, di angka 32. Langkah selanjutnya di sini kita tambahkan crop. Kita pilih enable. Kemudian di sini kita pilih warna putih saja teman-teman. Lalu untuk stroke-nya kita di sini kita pilih ketebalannya sampai di angka 8 ya. Pakai garis bantu di sini teman-teman. Kira-kira di sini kita sudah sesuai teman-teman. Ini semua sudah bagus ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih tab icon C4 ini dan kita pilih yang transparan. Supaya backgroundnya transparan ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini kita pilih tab icon yang segi yang di bawah titik 3 ini. Kemudian kita pilih yang ini dan kita gabungkan semuanya jadi satu. Terus kita pilih menu leburkan yang ini. Kita pilih OK. Dan otomatis semua foto kita itu menjadi satu ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih menu save. Oke, kita pilih save image. Dan kemudian di sini kita pilih format PNG ya teman-teman. Untuk custom ini kita pilih yang paling ultra atau mid high supaya resolusi dari fotomu menjadi lebih bagus tanpa pecah-pecah. Oke, kita pilih very high aja teman-teman. Di sini kita pilih save to gallery dan otomatis foto yang sudah kita edit tadi akan tersimpan di galeri.
Kita beralih ke aplikasi KineMaster-nya. Nah, di sini tampilan awal dari aplikasi KineMaster-nya ya teman-teman. Ini yang versi terbaru ya teman-teman. Nanti saya sediakan link download di deskripsi video ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pilih tab icon buat baru ini. Dan untuk resolusinya kita untuk upload di YouTube kita menggunakan resolusi 16:9 ke tab ini. Kemudian kita pilih yang berikutnya. Dan otomatis nanti kita akan dibawa ke media browser. Di sini kita tambahkan gambar saja teman-teman. Untuk jadi backgroundnya di sini kamu bisa menggunakan background yang ini ya teman-teman. Hitam putih maupun yang ini. Nanti teman-teman bisa download. Untuk contoh saja di sini saya menggunakan background. Nah, yang merah ini teman-teman. Atau nanti teman-teman bisa custom mau membuat backgroundnya hitam ataupun yang lain-lain. Oke, di sini untuk backgroundnya di sini kita akan memperpanjang durasinya sampai di 20 detik. Sampai di angka sekitar 20 detikan ya teman-teman. 22 atau 20 detikan. Nanti sesuaikan sama videomu yang mau dibuat, misalnya durasi panjangnya 1 menit, 2 menit, 3 menit maupun seterusnya. Pilih menu lapisan, kemudian pilih media. Kita cari tempat kita download tadi ya teman-teman, atau kita cari hasil editan kita di aplikasi Pixel Lab tadi. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita scale up. Untuk mengaktifkan keyframe ini, jangan teman-teman menggunakan aplikasi yang jangan menukan menu yang ini ya teman-teman, yang tengah ini, yang full screen ini. Nanti kamu tidak bisa menggunakan keyframe. Kita off-kan. Kemudian kita sesuaikan teman-teman. Sesuaikan besarnya seperti ini ya, sampai full screen. Kira-kira seperti ini. Full screen seperti ini teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita perkecil dulu. Dan kemudian di sini untuk durasinya kita perpanjang menjadi 9 detik supaya hasilnya atau hasil keyframe-nya tidak terlalu cepat. Oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman pilih ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih tab lagi ya teman-teman. Tab menu lapisan, pilih media dan kita tambahkan hasil editan kita atau yang kita buat di Pixel Lab tadi. Misalnya kita buat berapa ya, untuk durasinya sekitar 10 menit. Kita pilih beberapa saja. Ini untuk jadi contoh saja teman-teman. Kemudian kita sesuaikan perbesar. Kita sesuaikan sama yang di belakang. Kira-kira sudah selesai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan sampai 3 saja teman-teman. Kita pilih durasinya menjadi 9 detik. Kemudian di sini kita pilih menu duplikat kalau kita mau yang sama yang ini teman-teman, kita menggunakan foto yang sama. Jikalau teman-teman tidak menggunakan foto yang sama, kita pilih menu lapisan, kita pilih media, tambahkan fotomu ya teman-teman, foto dari browser. Di sini saya menggunakan foto yang sama untuk contoh saja teman-teman. Kita pilih tab icon titik 3, kemudian kita pilih duplikat. Otomatis akan terduplikat atau akan tercopy menjadi dua ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita perbesar, ada spasinya. Langkah selanjutnya di sini kita tap lagi, kemudian kita pilih yang menu keyframe ini. Untuk keyframe ini kita di sini teman-teman kita
untuk fotonya kita hilangkan di sini ya teman-teman, kita hilangkan kira seperti ini, kita hilangkan, kemudian kita tap sampai akhir ini, kemudian kita pilih keyframe yang tambah ini dan kita animasikan, kita bergerak. Nah foto ini kita bergerak sampai akhir, sampai dia habis ya teman-teman, sampai tidak kelihatan yang ini, kita bergerak. Oke, kemudian kita pilih centang dan kita review sedikit. Nah, dia akan bergerak dari sisi kiri ke kanan seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan supaya dia bersambung ya teman-teman, jadi sini sama foto yang tadi kita edit, maka agar dia bersambung ya teman-teman. Di sini kita tap. Nah, kita di sini di detik 4,745. Kemudian di sini kita tap supaya kita menandainya. Dan kemudian kita tap lagi foto yang kedua tadi. Kita geser. Otomatis dia akan ke bawah ya teman-teman. Dan kita scale up. Kita geser lagi foto yang kedua ya teman-teman, kita geser ke akhir ya seperti ini, kita sesuaikan saja, kira-kira sudah sesuai ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita pilih keyframe ini, kemudian kita scroll atau kita geser sampai akhir dari foto yang kedua ini, sampai di sini ya. Kemudian kita pilih yang keyframe plus ini. Kemudian langkah selanjutnya kita animasikan atau kita pindahkan, geser sampai akhir ya. Geser sampai akhir. Kira seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pilih checklist dan kita preview sedikit. Nah, otomatis nanti fotomu akan bersambung ya dari 3. Nah, penting teman-teman taruh di bawah ya teman-teman. Coba kita preview. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, dia akan sambung seperti ini. Membuat fotomu bergerak dari kiri ke kanan. Dan langkah terakhir di sini teman-teman, pilih tab icon export ini di pojok kiri atas. Kemudian untuk resolusinya kita pilih yang full HD saja teman-teman, 1080, supaya hasil editanmu menjadi lebih bagus tanpa pecah-pecah. Dan untuk laju bitrate-nya atau frame rate-nya kita pilih di angka 30 frame per second. Dan untuk laju bitrate-nya atau yang ini ya teman-teman, supaya bagus hasil eksportannya, ini kita pilih yang sedang saja ya teman-teman, ini juga standar ya.
Kemudian langkah selanjutnya kita pilih simpan dan tunggu hasilnya sampai selesai. Oke teman-teman, selamat mencoba dan jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu